Nampaknya, meskipun saat ini nama baik Nana telah bersih, Mama Farah tetap tidak mau menerima Nana sebagai menantunya lagi. Karena menurut Mama Farah, Nana hanyalah selalu saja membawa kesialan bagi Dewa. Nah guys, kira-kira apa lagi yang akan terjadi di episode selanjutnya? Kira-kira apakah Mama Farah masih tetap terus berusaha untuk memisahkan Nana dan juga Dewa ya guys?